Mie carbonara ala almarhumah Laura. Ini kita masak aja mie sampai setengah matang. Setelah itu kita sisihkan. Setelah itu kita panaskan margarin dan tambahkan sosis. Dan kita tumis sebentar dan tambahkan tepung. Kemudian tambahkan susu full cream sesuai dengan selera. Setelah itu kita tambahkan keju parut. Ini bebas mau pakai quick melt ataupun cheddar. Setelah itu kita aduk rata. Kalau misalnya terlalu kental, kalian bisa menambahkan susu lagi. Kemudian kita tambahkan setengah bumbu. Kalau suka asin bisa tambah 3/4. Lanjut kita aduk-aduk aja. Kemudian kita tambahkan mie yang tadi udah kita sisihkan. Dan tinggal kita aduk rata. Udah deh gitu dong, udah jadi. Dan jujur ini menurut gue rasanya tuh enak. Ya kalau kalian bosen makan mie instan gitu-gitu aja, bisa coba menu satu ini. Dan jangan lupa taburkan dengan Italian herbs. Dan selamat mencoba.